Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Nah sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan coba menelusuri jalur tol Cisumdawu mulai dari wilayah Kiara Payung masuk ke gerbang tol Kiara Payung sampai ke arah simpang Susun Cilenyi. Seperti apa kondisi terbarunya saat ini? Yuk langsung saja ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Nah sahabat YouTube, sekarang saya sudah mulai masuk menuju ke jalur tol Cisumdawu. Terlihat kanan dan kiri sudah ada besi pembatas ya, sudah dipasang besi pembatas, dan di depan sana sudah mulai terlihat gerbang tol Kiara Payung, yaitu pintu masuk GTO Kiara Payung menuju ke arah Cilenyi atau ke arah Kota Bandung. Wih, mantap sahabat YouTube. Nah sahabat itu seperti ini kondisi GTO Kiara Payung atau gerbang masuk tol Cisumdawu dari arah Kiara Payung menuju ke arah Cilenyi atau ke arah Kota Bandung. Ini sedang dilakukan pengecoran nampaknya. Mantap sahabat itu. Kita terus bergerak menuju ke arah masuk ke jalur tol Cisumdawu, dan di sini juga sudah terlihat ada lampu penerangan di pinggir jalan nih. Lampu penerangan sudah standby, tinggal dipasang. Besi pembatas juga sudah terpasang, dan di dinding tanggul itu sudah mulai terlihat ada penghijauan. Wah keren ya sahabat itu. Untuk jalur keluarnya nanti kita coba lihat ya, mungkin terlihat dari depan sana untuk jalur keluar GTO Kiara Payung ini dari arah simpang Cilenyi atau dari arah Kota Bandung. Mantap sahabat itu. Perlu sahabat YouTube ketahui, video ini diambil kemarin sore hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah sahabat YouTube, sekarang saya sudah mulai memasuki jalur utama tol Cisumdawu menuju ke arah Cilenyi atau ke arah Kota Bandung. Dan terlihat di sebelah kanan itu adalah gerbang keluar Kiara Payung dari arah Bandung atau dari arah Cilenyi, sudah mulai berdiri rangka-rangkanya. Mantap sahabat itu. Nanti kedepannya pasti akan selalu saya update ya, insya Allah satu minggu ke depan saya akan kembali ke tempat ini untuk berbagi informasi terbaru kepada sahabat YouTube semua. Makanya tetap ikuti terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Azza agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Tetap ikuti terus perjalanan saya sampai ke arah simpang Susun Cilenyi. Mantap.